DPD LDII Kabupaten Blitar menggelar Festival Generasi Blitar Rajin Mengaji Lagi Bertakwa atau Getar Jiwa Season 2. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Dahlan Ihsan ini digelar pada Minggu 28 Agustus 2022. Ratusan generasi muda LDII Kabupaten Blitar antusias mengikuti Festival Getar Jiwa Season 2 yang mengusung tema Pulih dan Bangkit untuk mewujudkan generasi unggulan yang berbudi luhur dan mandiri. Acara yang terdiri dari 22 kategori perlombaan tersebut diikuti oleh 200 peserta. Menurut Sekretaris DPD LDII Kabupaten Blitar, Bagus Wijatmiko, acara ini diselenggarakan sebagai ajang evaluasi pembinaan generasi penerus LDII agar menjadi generasi yang alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan dapat terwujud generasi-generasi penerus yang berilmu, berakhlakul karimah, serta mandiri. Yang mana program ini selaras dengan program dari LDII, yaitu mewujudkan generasi Indonesia yang profesional dan religius. Sementara itu, Ketua Ponpes Dahlan Ihsan, Jupri Zakaria mendukung kegiatan ini. Harapannya, kegiatan ini dapat mewujudkan generasi yang profesional religius. Demi mendukung kegiatan atau program LDII, yaitu membentuk generasi penerus yang profesional religius, karena kita memahami dan menyadari bahwa mereka lah cikal bakal santri-santri yang intelektual, yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri. Kegiatan ini digelar untuk mengukur kualitas dari program belajar yang diterapkan. Melalui Penggerak Pembina Generus atau PPG, LDII terus membina generasi muda. Mereka dipersiapkan agar menjadi generasi unggul dan agamis dengan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.